Gak apa-apa jelek guys, yang penting pede dulu, ingat konsepnya. Secantik bukan milik si tampan, melainkan si pemberani. Tampan itu bonus cok. Terus? Hah? Terus? Tanggal 45. Oh itu soal yang tadi pak. Wow, ceweknya juga bingung pak. Gimana kan? Hah? Gimana ini? Ya katanya sih kalau dia mau ikut saya. Hah? Ikut saya? Dia mau ikut juga pak. Maksudnya gimana sih? Itu mau ikut juga bang Sina ceweknya. Tapi dia minta 45. Kan udah dijadwalin katanya 25-26. Di 25-26 dia gak mau pak, maunya ngikutnya di tanggal 4-5. Hah? Eh? Hah? Terus? Ya terus dia nyebut nama saya Haji. Ji, dibatalin aja ya. Bang Ski ngomong. Kata Bang Ski, kalau dalam bandar misalnya kita bareng sama Haji, udah kita putus aja lah. Kata gitu. Eh? Iya. Putus gimana? Hah? Putus gimana? Putus hubungannya. Kalau ceweknya mau bareng. Jadi intinya gimana? Jadi intinya dia kita pecah di 25-26. 25? 26. 25-26. Si ceweknya gak mau di 25. Emang tadi pas nelpon ada lu? Iya, video call. Oh, saya kagak kenal, saya kenal aja. Gini pak, saya juga bingung ini pak. Kok bingung? Kenapa bingung? Kan udah jelas kan kemarin gimana kemarin? Wah, saya takutnya merusak hubungan orang itu pak. Emang lu gangguin? Hah? Emang lu gangguin? Itu Bang Rizky. Ali, kita gagal saya lah, jadi besar masalahnya nih pak. Wah, kan dia punya banyak ceweknya. Hah? Wah, cewek juga kenal saya juga bingung pak. Kenal dari mana coba? Ah, usah juga. Bingung kali. Nggak tahu ini juga. Ceweknya, Aji, batalin aja ya, katanya begitu. Enggak, percakapan gimana? Kok bisa batalin aja gimana? Lu ngomong sama dia, mau ngajak Bang Rizky. Agak, Bang Rizky-nya katanya mau sama Aji tanggal 4-5. Mau jalan sama Aji tanggal ya. 4-5. Nah, terus? Oh, Bang Rizky-nya nelpon. Video call. Terus? Ya, terus, dia juga mau ikut. Oh, apa ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana? Ini yang bidan apa yang... Tahu. Apa yang ini? Mana? Pakainya nggak pakai baju? Enggak, pakai rompi sih, dan silet. Rompi? Nggak pakai apa-apa, udah rompi doang. Pakai, Pak. Enggak. Hei, Ben. Kata dia, jibatin aja. Lah. Enggak tahu tiba-tiba nama saya juga bingung siapa namanya. Ayo lo. Ah, terus tapi udah jalan nih dah. Kan udah baju udah ada, ngapain? Sekarang pilih pertemanan apa pilih percintaan nih? Oh, itu mau. Pertemanan. Pertemanan, Pak. Pertemanan. Ya, terus lu? Ya, saya berarti jadi 45. Pada malam lima. Iya. Terus aku putus tapi lu udah cari gue cewek lagi ya. Gimana, gimana lu menurut lu? Apa sih Lucy? Apa Lucy? Mah mau aja dia diajak lagi begitu mah. Lucy yang mana yang kemarin? Spa. Iya ternyata. Spa. Spa ini? Iya. Oh yang supervisornya? Bukan di bawah supervisor lah. Orang yang mana sih? Ada dia masih muda umurnya 25 kalau nggak salah 25-26 yang main nggak? Hmm, enggak spa kita. Hah? Spa kita? Iya. Saya baru ingat ke saya, Lucy. Ah, Spa Jim, Spa, kata. Emang ada namanya Lucy? Ada. Iya, Ji. Terus? Hah? Terus? Terus jadi? Ya udah, kalau mau diajak, ajak aja. Waduh, saya ngajak saya. Harus megang ini. Gope, Pak. Iya. Gue tanya. Kenapa 200, Pak? Kenapa gope? Jajan. Jajan taruh lu 3 bensin jepe, jajan 200. Jajan apaan 200 gua tanya? Makan, terus ada yang kurang nih jajan. Makan sama dia juga enggak rokok kayaknya itu. Udah, rokok mau berdua lah, satu joinan lagi kita. Tunggu saya kan. Udah itu, Pak. Sama 200.
Nah, kata lu mau ditenda. Kalau macet ini kalau enggak belok rugi Pak saya, Pak. Kalau enggak apa? Kalau enggak belok. Gua pajak gimana, Bro? Gua pajak gimana? Ya setiap tahun, Bro. Kan kagak ada yang di-cancel kita buat besok. Nggak ada lagi. Ah, yang di sebelumnya tempat ada raja mulu, Pak. Itulah pasar Parung apa sebelum pasar Parung? Kan pasar Parung maju lagi, Pak. Kalau dari sini, ya, dari kita sana. Nih, mau ke sono, mau ke sono ke arah Bogor, pasar Parung dulu, ke sono. Ya. Belah mananya, gue tanya. Itu yang kata tempat biasa raja mulu yang mau tikungan begini, Pak. Selama gua lewat sono enggak ada yang dirazia. Enggak, biasanya tiap minggu lagi saya pernah kapal gua sama radio, eh saya tukeran tepat mana sama temen abang saya, mana ceweknya saya digoceng. Pertama saya yang bawa, Pak. Habis saya yang bawa. Dirazia. Ada pas enggak lagi terazia. Nah, saya tukeran tuh teman-teman abang saya mah punya SIM ya, yang temannya dia enggak punya SIM nih. Teman abang saya juga sih. Kayaknya tuh. Eh saya tukeran at saya. Udah lu goceng sama cewek gue, kata dia begitu, Pak. Saya ikut aja di belakang dia, Pak, saya pegangan. Saya pura-pura, kamu siapa? Saya adiknya, Pak. Pura-pura begitu. Ya udah digoceng, ngomong dia punya SIM. Udah tuh liatin itu, udah. Nah, selama gue lewat malam-malam, itu gak ada. Ada, tapi Pak, sama minggu jam 12-an. Sebelum, kan Parung, Pak. Pasar Parung, maju lagi kan Parung. Nah, yang tikungan gini, Pak, ya. Patah dulu, pasar Parung itu. Iya. Yang ada pohon gede kan? Iya, yang pasar-pasar. Iya, pasar itu satu doang kan? Ada pertigaan kan? Iya. Suruh sono lagi, itu sebelah mananya? Tempatnya sebelah kiri, yang tempatnya pohon-pohon gelap-gelap mulu, Pak. Itu di situ saya nemuinya. Lagi itu saya bawa pes mama, tepungnya sampai jatuh gara-gara dia. Iya, saya lihat di dia katanya, Dorates, ada bijakan, saya kata melihat ada bolak yang... Perduaan ini ada pertemuan gini, Pak. Saya nggak ngerti ada bijakan. Jatuh di situ saya. Perdua sama teman saya, iya. Karena ada gini, saya nggak mau lihat gini lagi. Di situ. Kayaknya udah nggak ada deh di Soro. Cuman ada sih, cuman maksudnya di warung-warung itu kayaknya. Cuman gua nggak kayak kaya dulu. Nggak kayak dulu bejejer. Kalau dulu kan manggil-manggil. Iya. Dia baru remang-remang. Kalau di Bekasi masih ada tuh, Pak. Ya udah nanti lu pada nggak usah bawa pasangan lah, sendiri aja, sendiri. Terus yang lu raguin siapa lagi? Si Sono satu lagi siapa? Satu semenjak apa? Semenjak tahu infonya, Pak, kagak percaya sama dua-dua. Jadi meragukan dia tahu sih, Pak. Semenjak dia tahu infonya ini, pokoknya saya positif, Pak. Aduh. Tapi kan udah positif sekarang. Tapi jempolan gua. Kau udah teman sama ayang pilihan mana? Pilihan teman kan? Ya, Pak, kan nama cinta kan di depan temennya aja dia begitu. Udah, gue ingat teman belakang, iya tengah jadi kan bisa jadi lah begitu aja. Nggak mungkin lah kan. Berarti kalau nama lu aja udah disebut, berarti dia mantau terus dong pergerakannya. Rizky. Bisa jadi, Pak. Jangan-jangan lu sering nyapu di luar, kayak ngeliatin tuh dari mobil kayaknya. Hah? Bener nih, kayaknya. Ngeliatin saya? Ya, iya, makanya udah tahu lu. Aku sih juga bingung tuh pacaran. Udah gak lama saya. Saya juga bingung, Pak. Haji-haji aja percaya di siapa ini. Jadi lu gimana tadi? Lu ngizinin apa enggak? Hah? Katanya? Lu ngizinin apa enggak? Berarti Bang Rizky jadi. Dari tetap tidak saya, Pak. Pak Fajar jadi. Jadi. Udah, terus apain lagi? Saya masih bingung, Pak. Pak Fajar pohonnya kagak ada. Akan dia kan super peser, kan gampang. Nah. Ngapain? Pohonnya enggak ada, Pak. Hari-harinya, Bon, gue suruh masuk, teriak, kan situ nyesek, Pak, gitu kan. Berarti tinggal Pak Fajar doang? Iya, tapi Pak Fajar sih kayaknya doang sama saya, jadi. Jadi dia, emang. Kan dia kan super passer, dia, Mak.
Rizky juga jadi. Terus? Hah? Terus? Mas bingung juga sih. Apalagi bingungnya? Apalagi bingungnya ya, paket. Kalau 30 pak kita perbatasan hari-hari 30 terakhir antara bingung atau tidaknya nih pak kalau saya mah. Nah, tapi tiketnya gimana? Belum beli? Hah? Itu udah nelfon sih dulu, tapi kalau kita ini kita ngeteng harganya bego pak nginepnya. Stocking bayarnya nggak sampai cepet. Jadi hematan mana? Ngecil. Ya. Sama? Travel. Kata kalau emang si travel kita pakai travel tinggal beres doang. Tapi dengan sendiri kita bisa. Sono saya juga pas gue dikabarin bisa nyari kayak di puncak. Puncak mana? Emang ada puncak sama? Enggak di, maksudnya Pila. Ada yang nawarin juga, om saya, kata begitu. Ya udah tuh, om, satu rumah bertiga. Jadi kan barang aman tuh pak, kita kunciin, cek, baru kita kemana nih. Kalau ada yang mau, bang snorkeling, ayo ikut. Nggak sampai cepet pak, kata temen saya. Snorkeling. Ya, buat itu gue pengen, cukup lah, satu orang. Tentu begitu pak. Berarti gopay satu orang? Iya. Yang saya bingungin pak nih, saya kata teman saya kan bawa baju doang. Dia mah kan gak tahu pak teman saya mah. Saya bertiga orang. Saya bawa ayam. Terus yang dua teman saya ini, bawa lawan kali ya. Oh ini udah ada pak saya kompor. Apa? Kompor. Kompor udah ada? Iya. Buat nyeduh kopi malam itu mah. Jadi ngambil paket atau ngetengnya tanggal berapa terakhirnya kepastiannya? Tanggal 3 saya udah berangkat pak. Bukan. Kalau ngeteng pastinya, pastinya. Tanggal 30 pak. Kalau berangkat jadi gak berangkatnya tanggal berapa juga? Kalau jadi berangkat gak berangkat kekecewaan saya udah saya hitung pak di tanggal 2 pak. Tanggal 22. Tanggal 2. Berarti lo nunggu kepastiannya banget tuh dari teman rekan dua bisnis lo itu tanggal berapa terakhir? 30. Hah? 30. 30. Anunya paket sama ngeteng? Tanggal 2. Tanggal 2. Iya, Pak. Tanggal 3 udah tuh dari rumah. Mungkin cuma tanggal 3-nya. Cewek-wewek Pak, sarung satu-satu. Ya. Bawa baju. Udah kan gitu, Pak. Tinggal bawa tas doang, udah. Nah, 3 pada nginep, Pak, meski sama Pak Pada. Nginep di sini? Iya. Ngiti dulu di mana? Kata tuh dia bisa Pak. Bertiga? Hah? Bertiga? Pak, saya pulang dulu kan, Pak, mau nyiapin ayam. Mau nyiapin ayam? Iya. Ya, sorry. Jangan jam 12 malam itu. Oh, lote. Ayam doang udah. Ayam yang udah malam. Lontek. Udah ini udah malam pas. Ayam doang. Tadi malam 15. Anjel kan. Ayam sih yang final. Pasti. Apa pajar? Nyapin ini. Baju doang. Nyet. Siap gitu kan. Aduh. Yeah. Ya kan dia lu suruh ngapain dia maksudnya? Apaan? Aku mau dibawa satu pak katanya. Yang saya bingungin mah kalau cuma mikir lah, bapak boleh-boleh aja pak, tapi yang bawa saya bukan. Iya pak, hendak dari bapak nggak boleh mau bawa sih, yang bawa pak. Nggak aku lah. Jadi saya begini ya, nggak apa-apa deh pak ya. Bawa tas sama ini, saya nggak pilih aja. Bawa kalen pak, soalnya. Lah, kan dimasukin Grab. Hah? Nah, apa lah, kan bapak diinter doang. Tas pang aja, tak kalau rusak. Saya lagi dua orang, boro-boro mikirin lagi. Atau ini lagi aja, kenapa? Ya udah, berarti yang dua orang ini jangan suruh banyak-banyak bawaannya. Jadi bawa cuma bawa baju aja, dua.
Udah, baju aja dua. Iya, Pak. Tiga, udah. Terus apa lagi? Iya, udah tiga aja udah. Kan bisa suruh-suruh tuh bawa apa. Berarti lu berangkat dari sini jam 3 kan? Tiga. Berarti makannya di sono. Sarapannya. Masak dulu cari kayu. Apa-apa, Pak. Di sono aja kita berangkat, misalkan kita ngasih itu. Ada. Ya udah, tadi kan bentar lagi, ini kan tanggal 19. Iya. Besok 20. Berarti 3 bocoran, Pak. Apa lagi? Gua aja goblok lagi pengen jalan-jalan juga tapi mau santai. Wajib. Iya. Tak kalau diajakin enggak cukup gope, kan badannya gede. Ya gitu. Pasti. Baru ya, Bang ya? Hah? Yang baru gua masuk ya. Udah, Bang. Repo ya. Jadi dia mau mantai, ntar mantai dia sendiri apa ngajak ngajak temen akrabnya? Oh, perlu ngajakin sih. Ini kita jalan-jalan. Oh, semua outing. Ya, terserah sih. Kata dia, tapi saya nggak mau ke itu, Pak. Kemarin saya lagi mau di pantai. Di pulau. Jadi mah aja, Pak. Nggak tahu, saya lagi mau ke. Waduh, pas banget nih. Saya ajakin, tapi nggak. Saya bingung, Pak, dengan rekan saya yang dua ini, Pak. Nggak apa-apa, ajak aja. Kalau dia mau, dia sendiri. Makanya gue tanya dia, kalau lu ajak, sekiranya dia mau, dia sendiri apa sama temen akrabnya? Temen akrabnya, Pak. Ya, ikut kagak? Ikutnya itu masalahnya. Ikut nggak masalahnya? Kalau udah ikut mah, mendingan nggak usah. Iya, enggak lu aja. Ono seneng ono. Seminggu juga enggak apa-apa. Ada si Aji, Aji. Kinin lah, Pajar Tron. Banyak banget cobaannya kata dia. Galon di bawah satu. Si Agus tanda tangannya jorok banget ini. Si Aji nanya. Ya pas kemarin di sini dulu. Kan ini ngeliatin tanda tangan kayak apa emang ya? Nah ingat ada gitu. Saya ngomong, lu ngomong titit ketawa dia. Ya apa emang ya? Ya yang pernah lihat tadi gitu. Gilang, Gilang, buset. 8, 9, 10, 11, 12 Desember. Gak ada yang sama kan? Gak ada sih. Sukma, Sukma. Sukma, pronnya udah hard. Pak Sukma dijadikan satu main kemarin kan, dia pronnya.
yang November kemarin langsung digabung kemudian Ronnya udah kaya deh. Ini gua gak kebaca lagi ini tulisan Aziz apa tulisan siapa ini Baki Baron. Baki Baron ini udah berapa kali? Udah dua kali, Ki? Udah tuh, lihat tuh dua kali. Suruh merokok pada saat jam kerja di kamar sama si Ewin, kan? Oh iya, Ewin. Suruh tanda tangan Rahmat aja dulu. Aziz aja gak tanda tangan. Itu siapa ya? Aduh, gua lupa ngomong sama Aji. Kita cariin botol ini, Ki. Botol kecil, Ki. Botol kecil yang biasa buat itu tuh. Sekali aja dia buang-ngebuang. Yang bekas. Udah gak dulu sana? Botol minum? Iya, botol minum, botol. Gua bawa ini nih. Peroxide. Gua di rumah. Aja saya enggak buang. Sayang. Iya, soal dengan ini aja lupa. Udah tadi saya bilangin, Gilang. Nih, kalau minum kopi aku enggak buang tadi. Siapa? Gilang sama siapa? Jul. Jul sama semua anak dulu. Lo mau ngoder lagi? Ngoder Senin palingan. Bikin Sabtu ya waktu mah. Senin aja. Itu sama Bilax. Bocor pasti kan.
itu bolong, makanya tadi saya tumpah. Ini buat saya, saya kan pasti ini yang bolong. Paling karena nama Pilaks. Kalau orang udah begitu, kalau ngeliat gue masih bereaksinya gimana ya? Gak apa-apa jelek guys, yang penting pede dulu, ingat konsepnya. Secantik bukan milik tampan, melainkan si pemberani. Tampan itu bonus cok. Terus? Hah? Terus? Tanggal 45. Oh itu soal yang tadi pak. Wow, ceweknya juga bingung pak. Gimana kan? Hah? Gimana dia? Ya katanya sih kalau dia mau ikut saya. Hah? Ikut saya? Dia mau ikut juga pak. Maksudnya gimana sih? Itu mau ikut juga bangsinya, ceweknya. Tapi dia minta 45. Kan udah dijadwalin katanya 25-26. Di 25-26 dia gak mau pak, maunya ngikutnya di tanggal 4-5. Hah, kan? Hah? Terus? Ya terus dia nyebut nama saya, Haji. Ji, diwatarin aja ya. Bang Ski ngomong. Atau Bang Ski, kalau ngalang banget misalnya kita bareng sama Haji, udah kita putus aja lah. Atau kita putus gimana? Hah? Putus gimana? Putus hubungannya. Kalau ceweknya mau bareng. Jadi intinya gimana? Jadi intinya dia kita pecah di 25-26. 25? 26. 25-26. Si ceweknya gak mau di 25. Emang tadi pas nelpon ada lu? Iya, video call. Oh, saya kagak kenal, saya kenal Haji-Haji aja. Gini, Pak. Saya juga bingung ini, Pak. Kok bingung? Kenapa bingung? Kan udah jelas kan kemarin gimana kemarin? Pak, saya takutnya merusak hubungan orang itu, Pak. Emang lu gangguin? Hah? Emang lu gangguin? Itu, Bang Rizky. Ali, kita gagal saya lah. Jadi besar masalahnya ini, Pak. Wah, kan dia punya banyak ceweknya. Hah? Wah, cewek juga kenal saya juga bingung pak. Kenal dari mana coba? Ah, saya juga bingung kali. Nggak tahu ini juga. Ceweknya, Aji, batalin aja ya, katanya begitu. Enggak, percakapan gimana? Kok bisa batalin aja gimana? Lu ngomong sama dia, mau ngajak Bang Rizky. Agak, Bang Rizky-nya katanya mau sama Aji tanggal 4-5. Mau jalan sama Aji tanggal 4, tanggal 5. Nah, terus? Oh, Bang Rizky-nya nelpon. Video call. Terus? Ya, terus, dia juga mau ikut. Oh, ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana? Ini yang bidan apa yang... Gak tahu. Apa yang ini? Mana? Pakainya nggak pakai baju? Nggak, pakai rompi sih, dan silet. Rompi? Nggak pakai apa-apa, udah rompi doang. Pakai, Pak. Udah. Eh, Ben. Kata dia, Ji, batin aja. Lah. Enggak tahu tiba-tiba kenapa saya juga bingung siapa namanya.
Ayo lo. Awin. Terus, tapi udah jalan nih, dah. Kan udah baju udah ada, ngapain? Sekarang pilih pertemanan apa pilih percintaan nih? Aduh, mau teman pak. Ketemu pertemanan. Ya terus lu? Ya saya berarti jadi 4 + 5. 4 + 5. Iya. Terus aku putus tapi lu udah cari gue cewek lagi ya? Gimana, gimana lu menurut lu? Apa sih Lucy? Apa Lucy? Mau aja dia diajak lagi begitu mah. Lucy yang mana yang kemarin? Spa. Iya, ternyata. Spa. Spa ini? Iya. Oh, yang super pesernya? Bukan di bawahan super peser lah. Orang yang mana sih? Ada dia masih muda, umurnya 25, kalau nggak salah 25, 26 yang main nggak? Enggak, spa kita. Hah? Spa kita? Iya. Saya baru ingat ke saya, Lucy. Ah, spa aja yang sempat, kata. Emang ada namanya Lucy? Ada. Iya, Ji. Terus? Hah? Terus? Terus jadi? Ya udah, kalau mau diajak, ajak aja. Waduh, saya ngajak dia. Harus megang ini. Gope, Pak. Iya. Gue tanya. Kapan 200, Pak? Kenapa gope? Jajan karol 3, bensin jepe. Jajan 200. Jajan apaan 200, gue tanya? Makan. Terus ada yang kurang nih, jajan. Makan sama... Dia juga ngelokok kayaknya itu. Udah, aku mau berdua lah, satu joinan lah kita. Tunggu joinan kan. Udah itu pak. Amal 200. Gak tau mulutnya enggak. Kalau ngajak dia mah kalau gak belok rugi pak saya pak. Kalau gak apa? Kalau gak belok. Gue mau pajak gimana dong? Pak, sayang lah. Gue pajak gimana? Gak setiap tahun lu. Kan kalau gengnya di cancel kita buat besok. Nggak ada lagi. Ah, yang di sebelumnya tempat ada raja mulu pak. Itulah pasar Parung apa sebelum pasar Parung? Kan pasar Parung maju lagi pak. Kalau dari sini, iya, dari kita sini. Nih, mau ke sono, mau ke sono ke arah Bogor, pasar Parung dulu, ke sono, iya. Belah mananya? Gue tanya. Itu nggak ada tempat biasa raja mulu yang mau tikungan begini pak. Selama gue lewat sono gak ada yang dirazia. Enggak, biasanya tiap minggu lagi saya pernah kapal gue sama radio. Ya saya tukeran tepat. Mana temen abang saya, mana ceweknya saya digoceng. Pertama saya yang bawa pak. Habis saya yang bawa dirazia. Ada pas lama lagi terazia. Nah saya tukeran tuh temen abang saya mah punya SIM ya. Yang temennya dia gak punya SIM nih. Temen abang saya juga sih. Pertanyaan tuh. Ya saya tukeran hati saya. Udah lu goceng sama cewek gue, kata dia begitu pak. Saya ikut aja di belakang dia pak, saya pegangan. Saya pura-pura, kamu siapa? Saya adiknya pak. Pura-pura begitu. Ya udah di goceng, ngomong dia punya SIM. Udah tuh liatin itu, udah. Nah selama gue lewat malam-malam, itu gak ada. Ada tapi pak, jam minggu jam 12-an. Sebelum, kan Parung pak. Pasar Parung, maju lagi kan Parung. Nah yang tikungan gini pak ya. Patah dulu, pasar Parung itu. Ya. Yang ada pohon gede kan? Iya, yang pasar-pasar. Iya, pasar itu satu doang kan? Pertigaan kan? Iya. Terus sono lagi? Itu sebelah mananya? Tempatnya sebelah kiri, yang tempatnya pohon-pohon gelap-gelap mulu, Pak. Itu di situ saya namanya. Lagi itu saya bawa pes mama, tepungnya sampai jatuh gara-gara dia. Iya, saya lihat di dia katanya, 200, 200, saya udah bisa kan, saya kadang lihat ada bolong N. Perduaan ini ada pertemuan gini pak, saya nggak ngerti ada bidakan, jatuh di situ saya, berdua sama teman saya, iya, karena ada gini saya nggak mau lihat lagi di situ. Kayaknya udah nggak ada deh di Solo kayak, cuman ada sih, cuman maksudnya di warung-warung itu kayaknya, cuman gua nggak kayak dulu, nggak kayak dulu berjejer, kalau dulu kan manggil. Iya, dia baru remang-remang. Kalau di Bekasi masih ada tuh pak. Ya udah nanti lu pada nggak usah bawa pasangan lah, sendiri aja, sendiri. Terus yang lu raguin siapa lagi? Si Sono satu lagi siapa? Satu semenjak apa? Semenjak tahu infonya pak, kagak percaya sama dua-dua. Jadi meragukan dia tahu sih pak, semenjak dia tahu infonya nih.
Masih ada positif, Pak. Aduh. Tapi kan udah positif sekarang. Udah jempolan gua. Kau udah teman sama ayang pilihan mana? Pilihan teman kan? Ya, apa kan nama cinta kan di depan temennya aja dia begitu. Udah, gue ingat teman belakang, iya tak jadi kan bisa jadi lah begitu aja. Nggak mungkin lah kan. Berarti kalau nama lu aja udah disebut, berarti dia mantau terus dong pergerakannya, Rizky. Bisa jadi, Pak. Jangan-jangan lu sering nyapu di luar, kayak ngeliatin tuh dari mobil kayaknya. Hah? Bener nih, kayaknya. Saya. Hah? Ngeliatin saya. Iya, makanya udah tahu lu. Aku sih juga bingung tuh pacaran. Udah nggak lama saya. Saya juga bingung, Pak. Aja percaya siapa ini? Jadi lu gimana tadi? Lu ngizinin apa enggak? Katanya? Lu ngizinin apa enggak? Oh bang, itu jadi gini. Lah, berarti gua bilang. Berarti jadi, berarti berarti Bang Rizky jadi. Jadi tetap pilih saya, Pak. Pak Fajar? Jadi. Jadi. Udah, terus apain lagi? Saya masih bingung, Pak. Pak Fajar pokoknya kagak ada. Akan dia kan super peser kan gampang. Ngapain? Soalnya enggak ada, Pak. Takut. Di hari hanya pun gue suruh masuk teriak kan situ nyesek, Pak. Gitu kan. Berarti tinggal Pak Fajar doang. Iya, tapi Pak Fajar sih kayaknya udah mau sama saya tadi. Jadi dia emang. Kan dia kan super peser dia mah. Terus kalau Rizky juga jadi. Lah terus? Hah? Lah terus? Bingung juga sih. Apalagi bingungnya. Apalagi bingungnya ya, paket. Kalau 30 Pak kita perbatasan hari-hari 30 terakhir antara-antara bingung atau tidaknya nih Pak kalau saya mah. Nah, tapi tiketnya gimana? Belum beli. Hah? Itu udah nelpon sih dulu, tapi kalau kita ini kita ngeteng harganya bego Pak nginepnya. Snorkeling bayar enggak sampai cepet. Jadi hematan mana? Ngecer. Sama travel kata kalau emang si travel kita pakai travel tinggal beres doang, tapi yang sendiri kita bisa sono. Saya juga pas gue dikabarin bisa nyari kayak di puncak. Puncak mana? Emang ada puncak sono? Enggak, di maksudnya villa. Ada yang nawarin juga om saya kata begitu. Ya udah tuh om, satu rumah bertiga. Jadi kan barang aman tuh Pak, kita kunciin, cek-cek. Baru kita kemana nih, kalau ada yang mau, bang snorkeling, ayo ikut. Nggak sampai cepet Pak, kata temen saya. Snorkeling. Ya, buat di bupe mah cukup lah, satu orang. Tentu begitu Pak. Berarti bupe satu orang? Iya. Yang saya bingungin Pak nih. Saya kata temen saya kan bawa baju doang. Dia mah kan kagak tahu Pak temen saya mah. Saya bertiga orang. Saya bawa ayam. Terus yang dua teman saya ini, bawa apaan kali ya? Oh, ini udah ada pas saya kompor. Apa? Kompor. Kompor udah ada? Iya. Buat nyeduh kopi malam itu, Pak. Jadi, ngambil paket atau ngetengnya, tanggal berapa terakhirnya kepastiannya? Saya udah berangkat Pak. Bukan. Kalau ngeteng, pasti. Tanggal 30 Pak. Kalau berangkat jadi nggak berangkatnya tanggal berapa juga? Kalau jadi berangkat nggak berangkat, kekecewaan saya udah saya hitung Pak di tanggal 2 Pak. Tanggal 22. Enggak, tanggal 2. Berarti lo nunggu kepastiannya banget tuh dari teman rekan dua bisnis lo itu tanggal berapa terakhir? 30. Hah? 30. 30. Anunya paket sama ngeteng? Tanggal 2. Iya Pak. Tanggal 3 udah tuh dari rumah. Mungkin sebelum tanggal 3 kan tanggal 2, tanggal 3 nya cewek-cewek Pak, salam satu-satu. Ya. Bawa baju. Udah kan gitu Pak. Tinggal bawa tas doang, udah. Tanggal 3 pada nginep Pak Miski sama Pak Fajar. Nginep di sini. Iya. Ngitidur di mana? Kata tuh dia bisa bapak. Bertiga. Hah? Bertiga. Pak, saya belum dulu kan Pak, mau nyiapin ayam. Mau nyiapin ayam? Iya.
yang jam 12 malam itu. Oh, lote. Ayam doang udah. Ayam yang jam 12 malam. Ayam doang. Tadi malam 12. Anjir lu. Ayam sih yang final. Apa pajar? Nyapin ini. Baju doang. Nyet. Aduh. Ya. Ya kan dia lu suruh ngapain dia maksudnya? Apaan? Aku mau dibawa satu lah katanya. Yang saya bingungin lah, kalau semua mikir lah, bapak boleh-boleh aja pak, tapi yang bawa saya pak. Nah iya pak, dari bapak gak boleh mau bawa, saya mau bawa pak. Gak aku lah. Kalau saya begini lah, gak apa-apa deh pak ya. Bawa tas sama ini, saya mau pilih aja. Bawa kawan pak, soalnya. Lah, kan dimasukin Grab. Ya udah, berarti yang dua orang ini jangan suruh banyak-banyak bawaannya. Jadi bawa cuma bawa baju aja dua. Udah, baju aja dua. Tiga, Pak. Tiga, udah. Terus apa lagi? Iya, udah tiga aja udah. Kan bisa lu suruh-suruh tuh bawa apa. Berarti lu berangkat dari sini jam 3 kan? Berarti makannya di sono. Sarapannya. Masak dulu cari kayu. Ada. Ya udah, berarti kan bentar lagi ini kan tanggal 19. Besok 20. Berarti 3 bocoran, Pak. Apa lagi? Gua aja kebetulan lagi pengen jalan-jalan juga tapi mau santai. Wah. Iya. Tak kalau diajakin enggak cukup gope, kan badannya gede. Ya gitu. Pas tadi. Baru ya, Bang ya? Hah? Yang baru gua masuk ya? Udah, Bang. Epo ya. Jadi dia mau mantai, ntar mantai dia sendiri apa ngajak temen akrabnya? Oh, perlu ngajakin sih. Ini kita jalan-jalan. Oh, si mounting. Ya, terserah sih. Kata dia, tapi saya nggak mau ke itu, Pak. Kemarin saya lagi mau di pantai. Di pulau. Jadi mah aja, Pak. Gak tahu, saya lagi mau ngomong. Waduh, pas banget nih. Saya ajakin, tak ucap. Sedih nggak dengan rekan saya yang dua ini, Pak? Nggak apa-apa, ajak aja. Kalau dia mau, dia sendiri. Makanya gue tanya dia, kalau lu ajak sekiranya dia mau, dia sendiri apa sama temen akrabnya? Temen akrabnya Pak. Ya ikut kagak? Ikut nggak itu masalahnya? Ikut nggak masalahnya? Kalau udah ikut mah, mendingan nggak usah. Iya, enggak lu aja. Ono seneng ono. Seminggu juga enggak apa-apa. Ada si Aji, Jason. Kinin lah, Pajar Tron. Banyak banget cobaannya kata dia nih. Galon di bawah satu.
Si Agus tanda tangannya jorok banget ini. Si Aji nanya. Ya pas kemarin di sini dulu. Kan dia ngeliatin. Tentang kayak apa emang ya? Nah ingat ada gitu. Saya ngomong, lu ngomong titit ketawa dia. Ya apa emang ya? Ya pernah lihat tapi gitu. Gilang, buset. 8, 9, 10, 11, 12 Desember. Gak ada yang sama kan? Sukma Sukma, pronnya udah hard. Pak Sukma di jadi satu main kemarin kan, dia pronnya yang November kemarin langsung digabung kemudian. Ini gua gak kebaca lagi ini tulisan Aziz apa tulisan siapa ini Baki Baron. Baki Baron ini udah berapa kali? Udah dua kali, Ki. Udah tuh, lihat tuh dua kali. Suruh merokok pada saat jam kerja di kamar sama si Ewin, kan? Oh iya, Ewin. Terus tanda tangan Rahmat aja dulu. Aziz aja nggak tanda tangan. Itu siapa ya? Gua lupa ngomong sama Aji. Kita cariin botol ini Ki, botol kecil Ki. Botol kecil yang biasa buat itu tuh. Sekali aja dia buang-ngebuang. Yang bekas. Udah gak dulu sana? Botol minum? Iya botol minum, botol. Gua bawa ini nih. Peroxide. Gua di rumah. Aja saya enggak buang. Sayang. Iya, soal jangan ini aja lupa. Udah tadi saya bilangin ke Gilang. Nih, kalau minum kopi aku enggak buang tadi. Siapa? Gilang sama siapa? Jul. Jul sama aku enggak apa-apa.
Mongkok lagi. Gak pake apa mongkok. Ini robek gimana pesan. Mau ngoder lagi? Ngoder Senin palingan. Bikin Sabtu ya waktu mah. Senin aja. Itu sama Pilax. Bocor pasti itu bolong, makanya tadi saya tumpah. Ini buat saya yang acak-acakan, pasti ini bolong. Paling Senin sama Pilax. Dari pesawat nih, kita mau nanti ya. Dari pesawat nih, eh paling. Ntar lagi nyampe. Kalau orang udah begitu, kalau ngeliat gue masih bereaksinya gimana ya? Gak apa-apa jelek guys, yang penting pede dulu, ingat konsepnya. Secantik bukan milik si tampan, melainkan si pemberani. Tampan itu bonus cok. Terus? Hah? Terus? Tanggal 45. Oh itu soal yang tadi pak. Tahu, ceweknya juga bingung pak. Ini gimana ya? Gimana ini? Ya katanya sih, kalau dia mau ikut saya. Hah? Ikut saya? Dia mau ikut juga pak. Maksudnya gimana sih? Itu mau ikut juga, bangsinya, ceweknya. Tapi dia minta 45 kan udah dijadwalin katanya 25-26 di 25-26 dia gak mau pak, maunya ngikutnya di tanggal 4-5. Hah? Hah? Terus? Ya terus dia nyebut nama saya Haji Ji, diwatarin aja ya. Bang Ski ngomong kata Bang Ski kalau ngalang banget misalnya kita bareng sama Haji udah kita putus aja lah atau kita iya putus gimana? Hah? Putus gimana? Putus hubungannya kalau ceweknya mau bareng. Jadi intinya gimana? Jadi intinya dia kita pecah di 25-26. 25-26 si ceweknya gak mau di 25-26. Emang tadi pas nelpon ada lu? Iya video call. Aku sih kagak kenal, cuma kenal Haji aja. Gini pak, saya juga bingung ini pak. Kok bingung? Kenapa bingung? Kan udah jelas kan kemarin gimana kemarin? Wah, saya takutnya merusak hubungan orang itu pak. Emang lu gangguin? Ah? Emang lu gangguin? Itu Bang Rizky. Ali, kita gagal saya jadi besar masalahnya ini pak. Wah, kan dia punya banyak ceweknya. Hah? Enggak, ceweknya juga kenal saya juga bingung pak. Kenal dari mana coba? Ah, saya juga bingung kali. Nggak tahu ini juga ceweknya, Haji, batalin aja ya, katanya begitu. Enggak, percakapan gimana, kok bisa batalin aja gimana? Lu ngomong sama dia, mau ngajak
Bang Rizky. Agak Bang Rizkynya katanya mau sama Aji tanggal 4 tanggal 5. Mau jalan sama Aji tanggal ya. 4 tanggal 5. Nah, terus oh, Bang Rizkynya nelpon. Di call. Terus? Ya, terus dia juga mau ikut. Oh, ini yang mana? Ini yang mana? Ini yang mana? Ini yang bidan apa yang tahu. Apa yang mana? Ini? Pakainya enggak pakai baju? Enggak, pakai rompi sih dan silet. Rompi enggak pakai apa-apa, udah rompi doang. Pakai, Pak. Udah. Eh, kan. Kata dia, "Ji, badan aja." Lah. Enggak tahu juga kenapa nama saya juga bingung siapa namanya. Ayo lo. Ah, terus tapi udah jalan nih dah. Kan udah baju udah ada ngapain? Sekarang pilih pertemanan apa pilih percintaan nih? Teman, Pak. Ketemin pertemanan. Ya terus lu? Ya saya berarti jadi 4 tambah 5. 4 tambah 5? Iya. Terus aku putus tapi lu perlu cari cewek lagi ya? Gimana, gimana lu menurut lu? Apa sih Lucy aja sih? Apa Lucy ya? Mau, mau aja dia diajak lagi begitu mah. Lucy yang mana yang kemarin? Spa. Iya ternyata. Spa? Spa ini? Iya. Oh yang super pesernya? Bukan di bawahan. Di bawah super peser lah. Barangnya yang mana sih? Ada, dia masih muda, umurnya 25, kalau nggak salah 25, 26 yang main. Enggak, spa kita. Hah? Spa kita? Iya. Saya baru ingat ke saya, Lucy. Ah, spa aja yang sempat, kata. Yang mana namanya Lucy? Ada. Iya, Ji. Terus? Hah? Terus? Terus jadi? Ya udah, kalau mau diajak, ajak aja. Waduh, saya mau ajak aja. Harus megang ini. Gopek, Pak. Iya. Gue tanya kenapa 200 pak? Kenapa gope? Jajan jajan taruh 3 bensin jepe jajan 200 jajan apaan 200 gue tanya makan terus ini kurang ada yang kurang makan sama dia juga ngerokok kayaknya itu udah rokok mau berdua lah satu jajanan lagi udah itu pak sama 200 nah kalau mau ditenda kalau macet ini kalau gak belok rugi pak saya pak kalau gak apa? Kalau gak belok gue pajak gimana lu? Pak, saya gue pajak gimana? Ya setiap awal lu kan kalau bengkel di cancel kita buat besok gimana? Nah kalau di paru kemarin pak ya gak ada lagi ah yang di sebelumnya tempat ada raja mulu pak. Itulah pasar Parung apa sebelum pasar Parung? Kan pasar Parung maju lagi pak. Kalau dari sini, iya, dari kita nih, mau ke sono, mau ke sono ke arah Bogor, pasar Parung dulu, ke sono, iya. Belah mananya? Gue tanya. Itu yang kata tempat biasa raja muling mau tikungan begini pak. Selama gue lewat sono nggak ada yang dirazia. Enggak, biasanya tiap minggu lagi saya pernah kapal gue sama raja, saya tukeran. Ukuran tepat mana teman abang saya mana ceweknya sih di gojek pertama saya yang bawa pak abis saya yang bawa razia ada pas lama lagi terajia nah saya tukeran tuh teman abang saya mah punya sim ya yang temannya dia nggak punya sim nih teman abang saya juga sih kerjanya tuh saya tukeran kat saya udah lu gojek sama cewek gua nggak tadi begitu pak saya ikut aja di belakang dia pak saya pegangan saya pura-pura kamu siapa saya adiknya pak belum gitu. Aduh. Ya udah digonceng om dia punya sim. Udah tuh lihatin itu udah. Nah selama gua lewat malam-malam itu nggak ada. Ada tapi pas jam minggu jam 12-an. Sebelum kan Parung pak. Pasar Parung maju lagi kan Parung. Nah, yang tikungan gini pak ya. Pantar dulu pasar Parung itu iya. Yang ada pohon gede kan? Iya yang pasar-pasar. Iya pasar itu satu doang kan? Pertigaan kan? Iya. Suruh sono lagi. Itu sebelah mananya? Tempatnya sebelah kiri, yang tempatnya pohon-pohon gelap-gelap mulu, Pak. Itu di situ saya namanya. Lagi itu saya bopes sama tepungnya sampai jatuh gara-gara dia. Iya, saya ledekin dia katanya, 200, saya ada bijakan, saya kadang ngeliat ada bolong perduaan ini, ada pertemuan ini, Pak. Saya gak ngeliat ada bijakan. Jatuh di situ saya. Berdua sama saya, iya. Karena ledekin ini, saya gak mau ledekin lagi. Di situ
kayaknya udah nggak ada deh di sono kayak. Cuman ada sih, cuman maksudnya di warung-warung itu kayaknya. Cuman gua nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu bejejer, kalau dulu kan manggil-manggil. Iya. Dia warung remang-remang. Kalau di Bekasi masih ada tuh, Pak. Ya udah, nanti lu pada nggak usah bawa pasangan lah. Iya, Pak. Sendiri aja, sendiri-sendiri. Terus yang lu raguin siapa lagi? Si Sono satu lagi siapa? Satu semenjak apa? Semenjak tahu infonya, Pak. Kagak percaya sama dua-duanya. Dan jemur lagu kan gila tahu sih, Pak. Semenjak dia tahu infonya ini. Kemarin saya udah positif, Pak. Aduh. Tapi kan udah positif sekarang. Belum. Kau udah teman sama Ayang, pilihan mana? Pilihan teman kan? Ya, Pak. Kan nama cinta kan. Di depan temennya gak ada dia begitu, Pak. Udah, gue ingat. Tapi belakang, iya, tak jadi. Kan bisa jadi, Pak, begitu aja. Gak mungkin lah, kan. Berarti, kalau nama lu aja udah disebut, berarti dia mantau terus dong pergerakannya, Rizky. Bisa jadi, Pak. Jangan-jangan lu sering nyapu di luar, dia ngeliatin tuh dari mobil kayaknya. Hah? Bener nih, kayaknya. Ngeliatin saya. Iya, makanya udah tahu lu. Enggak lama saya. Saya juga bingung, Pak. Haji-haji aja percaya di siapa ini. Jadi lu gimana tadi? Lu ngizinin apa enggak? Hah? Katanya? Lu ngizinin apa enggak? Oh, Bang, itu jadi gini. Lah, tadi gua bilang. Berarti jadi, berarti Bang Rizky jadi. Jadi tetap tidak saya, Pak. Pak Fajar? Jadi. Jadi. Udah, terus apain lagi? Kan dia kan super peser, kan gampang. Hah? Ngapain? Pokoknya nggak ada, Pak. Takut. Di hari-hanya, Bon, gue suruh masuk. Ntar ya, kan situ nyesek, Pak. Gitu, ya. Berarti tinggal Pak Fajar doang? Iya, tapi Pak Fajar sih kayaknya sama saya tadi. Jadi dia, emang. Kan dia kan super peser, dia, Mak. Terus, Pak Rizky juga jadi. Nah, terus? Hah? Nah, terus? Sih, apalagi bingungnya. Apalagi bingungnya ya, paket. Kalau 30, Pak, kita perbatasan hari-hari 30 terakhir antara bingung atau tidaknya nih, Pak, kalau saya mah. Nah, tapi tiketnya gimana? Belum beli. Hah? Itu tadi aku situ, tapi kalau kita ini kita ngeteng harganya bego, Pak, nginepnya. Stocking bayarnya enggak sampai cepet. Jadi hematan mana? Ngecek. Ya. Sama travel, kata kalau emang si travel kita pakai travel tinggal beres doang, tapi yang sendiri kita bisa sono. Saya juga pas gue dikabarin bisa nyari kayak di puncak mana, emang ada puncak sama? Enggak, di maksudnya villa ada yang nawarin juga, om saya kata begitu. Ya udah tuh, om, satu rumah bertiga. Jadi kan barang aman tuh, Pak, kita kunciin, cek-cek. Baru kita kemana nih, kalau ada yang mau, Bang, snorkeling, ayo ikut. Nggak sampai cepet, Pak, kata saya. Snorkeling. Ya, buat itu gue mah cukup lah, satu orang. Tanya begitu, Pak. Berarti gue satu orang? Iya. Yang saya bingungin, Pak, nih. Saya kata teman saya kan bawa baju doang. Dia mah kan kagak tahu, Pak, teman saya mah. Saya bertiga orang. Saya bawa ayam. Terus yang dua teman saya ini, ah, bawa aman kali ya. Oh, ini udah ada, Pak, saya kompor. Apa? Kompor. Kompor udah ada? Iya. Buat itu kopi malam itu, Pak. Jadi, ngambil paket atau ngetengnya, tanggal berapa terakhirnya kepastiannya? Tiga, saya udah berangkat, Pak. Bukan. Kalau ngeteng. Pastinya. 30, Pak. Kalau berangkat jadi nggak berangkatnya tanggal berapa juga? Kalau jadi berangkat nggak berangkat, kekecewaan saya udah saya hitung, Pak, di tanggal 2, Pak. Tanggal 2? Tanggal 2. Berarti lo nunggu kepastiannya banget tuh dari teman rekan dua bisnis lo itu tanggal berapa terakhir? 30. Hah? 30.
30. Anunya paket sama ngeteng tanggal 2. Tanggal 2. Udah tuh dari rumah. Mungkin sebelum tanggal 3, kan tanggal 2, tanggal 3-nya cewek-cewek aja pak, salam satu-satu. Ya. Bawa baju. Udah kan gitu pak. Tinggal bawa tas doang, udah. Tanggal 3 pada nginep pak, di skema Pak Pajar. Nginep di sini? Iya. Ngiti dulu di mana? Kata tuh dia bisa bapak. Bertiga? Hah? Bertiga? Pak, saya pulang dulu kan pak, mau nyiapin ayam. Mau nyiapin ayam? Iya. Yang jam 12 malam itu. Oh, lote. Ayam doang udah. Ayam yang jam 12 malam. Lote. Jam 12 malam pas. Ayam doang. Soalnya malam 12. Anjel lu. Ayam sini yang final. Apa Pajar? Nyiapin ini. Baju doang. Nyiap. Siap gitu. Aduh. Aduh. Ya. Ya kan dia lu suruh ngapain dia maksudnya? Apaan? Aku mau dibawa satu pak katanya. Yang saya bingungin pak, kalau saya mikir pak, bapak boleh-boleh aja pak, tapi yang bawa saya pak. Hahaha. Nah, dari bapak nggak bingung pak, saya yang bawa pak. Nggak aku lah. Oh, jadi kalau saya begini nggak apa-apa deh pak ya, bawa tas sama ini, saya mau pilih aja. Bawa kalon pak soalnya. Lah, kan dimasukin Grab. Ya udah, berarti yang dua orang ini jangan suruh banyak-banyak bawaannya. Jadi bawa cuma bawa baju aja dua. Udah, baju aja dua. Tiga, Pak. Tiga, udah. Terus apa lagi? Iya, udah tiga aja udah. Kan bisa lu suruh-suruh tuh bawa apa-bawa apa. Berarti lu berangkat dari sini jam 3 kan? Berarti makannya di sono. Sarapannya. Masak dulu cari kayu. Ada. Ya udah, tadi kan bentar lagi, ini kan tanggal 19. Besok 20. Berarti tiga dapat bocoran pak. Apa lagi? Bu aja kebetulan lagi pengen jalan-jalan juga tapi mau mantai. Wajib. Iya. Tak kalau diajakin nggak cukup gope kan badannya gede. Ya gitu. Mantai dulu. Baru ya bang ya? Hah? Yang baru gue masuk ya? Iya bang. Epo ya? Jadi dia mau mantai, ntar mantai dia sendiri apa ngajak ngajak temen akrabnya? Apa lu ngajakin sih? Ini kita jalan. Oh semua outing, ya terserah sih. Kata dia, tapi saya nggak mau ke itu pak. Kemarin saya lagi mau di pantai, di pulau. Jadi mah aja pak berpo, nggak tahu. Saya lagi mau ngomong. Waduh, pas banget nih. Saya ajakin tak punya. Saya bingung pak dengan rekan saya yang dua ini pak. Iya, gak apa-apa, ajak aja. Kalau dia mau, dia sendiri. Makanya gue tanya dia, kalau lo ajak sekiranya dia mau, dia sendiri apa sama temen akrabnya? Temen akrabnya ya ikut kagak? Ikutnya itu masalahnya. Ikut nggak masalahnya? Kalau udah ikut mah, mendingan nggak usah. Iya, enggak lu aja. Ono seneng ono. Seminggu juga enggak apa-apa. Ada si Aji, Aji. Cepat.
Cinin lah Pajar Tron. Banyak banget cobanya kata dia. Galon di bawah satu. Si Agus tanda tangannya jorok banget ini. Si Aji nanya. Ya pas kemarin di sini dulu. Kan nih ngeliatin. Tanda tangan kayak. Ya apa emang ya? Nah ingat ada gitu. Saya ngomong. Lu ngomong titit ketawa dia. Ya apa emang ya? Ya pernah lihat tadi gitu. Gilang, Gilang, buset. 8, 9, 10, 11, 12 Desember. Gak ada yang sama kan? Gak ada sih. Sukma, Sukma. Sukma, prone udah kan? Pak Sukma dijadi satu main kemarin kan, dia prone. Yang November kemarin. Langsung digabung. Ini gua gak kebaca lagi ini tulisan. Ah, sih apa tulisan siapa ini Baki Baron? Baki Baron ini udah berapa kali? Udah dua kali, Ki. Udah tuh, lihat tuh dua kali. Suruh merokok pada saat jam kerja di kamar sama si Ewin, kan? Oh iya, Ewin. Suruh tanda tangan Rahmat aja dulu. Aziz aja nggak tanda tangan. Itu siapa ya? Aduh, gua lupa ngomong sama Aji. Kita cariin botol ini, Ki. Botol kecil, Ki. Botol kecil yang biasa buat itu tuh. Kali aja dia buang-ngebuang. Yang bekas. Udah nggak dulu sana? Botol minum? Iya, botol minum, botol. Gua bawa ini nih. Peroxide. Gua di rumah.
Siapa? Gilang sama siapa? Lu mau order lagi? Order Senin palingan. Bikin Sabtu ya, cuma Senin aja. Itu sama Hilux bocor, plastiknya tuh bolong, makanya tadi saya tumpah. Ini buat saya yang acak-acakan, plastiknya yang bolong. Paling Senin sama Hilux. Kalau orang udah begitu, kalau ngeliat gue masih bereaksinya gimana ya?